Halo semua, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, setelah kemarin off ya karena saya sakit, jadi mohon maaf. Kita sekarang mulai on lagi nih. Bagaimana nih trading hari ini nih? Ya, walaupun IHSG merah, tapi toh kelihatannya malah pergerakan saham kita malah bagus ya. Kayak ada yang salah deh. IHSG-nya merah, tapi malah sahamnya bagus. Nah, kita lihat bahkan BBCA pun bisa hijau dan baik. Cuma IHSG nya merah dalam. Nah, itu lebih karena, yes, uh, GOTO. GOTO hari ini nyaris ARB. Atau mungkin udah ARB ya. Saya tadi kurang pantau market sampai gimana banget. Dan akhirnya membuat IHSG jadi kayak gitu. Padahal overall market sebenarnya hari ini cukup bagus ya. Banyak yang kita bisa tradingin. Ada ada beberapa yang kita tadi rekomendasiin dan bam, naik dengan bagus. Salah satunya BP. BP adalah rekomendasi saya tanggal 19 November ya, ulasan 19 November. Dan saya rekomendasikan BP dan hari ini naik dengan, dengan ngegas, dengan bagus ya, di hari Selasa, tanggal 22, 22 November 2022 ini. Dan yes, hari ini ada beberapa emiten yang naik, kayak Batu bara, terus uh, oil juga udah mulai pergerakannya naik, gitu. Ada yang bertanya sama saya, apalagi menyikapi dengan saya buat video tanggal 19 itu, saya mengatakan bahwa saya masih potensi melihat sektor komoditi masih menjadi andalan saya menjelang akhir tahun. Padahal harga-harga komoditi -harga kan lagi turun, Pak, gitu, jadi banyak yang tanya-tanya. Tapi malah kenapa sekarang belum belum sudah mulai ngegas ya? Kenapa mereka udah jalan duluan? Padahal harga komoditinya masih di situ-situ aja. Bahkan cenderung masih di level bawah. Ya, dan potensi mungkin masih bisa turun lagi. Kenapa harganya udah keburu naik duluan? Ya mungkin saya membagikan sedikit nih. Ya alasan kenapa saya masih bahkan menjagokan komoditi di saat kondisi harga komoditi dunia sebenarnya masih gitu-gitu aja. Jadi kita harus lihat ya, nggak selamanya emiten emiten batu bara atau emiten oil itu begitu harga komoditi naik dia langsung naik. Ya kadang-kadang kalau sentimen nggak ada sentimen lain, nggak ada sentimen lain, corporate action dan lain-lain, memang harga komoditi itu sendiri menjadi sentimen untuk mengkerek naik harga. Ya, maksudnya orang cuma based on euforia aja. Pernah baca karikatur atau nonton lihat karikatur di internet yang ketika orang ngomong sedikit suara buy men-trigger orang untuk buy, beli gitu ya. Padahal dia bilang buy itu goodbye gitu ya. Goodbye ini jadi buy, beli gitu ya. Jadi sentimen seperti harga batu bara naik sedikit aja sudah membuat harga batu bara, sentimen harga jadi naik. Itu kalau tidak ada sentimen, minim sentimen. Nah, orang jadi ragu-ragu di saat ini beli saham batu bara karena kondisi tentang terkait dengan green energy ya padahal dihembuskan green energy nah, saya juga mau ngomong nih green energy itu sudah dihembuskan dari sejak lama bahkan sebelum pandemi itu sudah dihembuskan terus tuh green energy green energy green energy eh begitu pandemi jebret dan terutama satu tahun belakangan ini sejak 2021 harga batu bara tiba-tiba naik dengan ekstrim karena apa karena pembangkit listrik mereka yang udah kuno, yang udah tua, mereka hidupin lagi. Karena apa? Sumber bahan bakar yang paling murah saat itu adalah batu bara. Mereka beli terus. Dan sampai hari ini saya rasa batu bara masih menjadi solusi yang murah. Jadi dalam berapa waktu ke depan saya rasa untuk berubah, beralih dari batu bara menuju green energy itu perlu waktu dan waktu yang nggak pendek ya. Gitu. Dan dalam satu kurun waktu ini tetap batu bara masih menjadi komoditi yang diperdagangkan ya dan kita harus tahu batu bara itu tidak melulu hanya untuk bahan bakar listrik apa untuk PLN aja kegunaannya banyak dan tidak untuk PLN saja tentu saja banyak perusahaan-perusahaan industri-industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar industrinya jadi batu bara tidak serta merta bakal hilang begitu saja ya nggak digunakan tetap aja digunakan gitu dan ini terkait harga terkait kondisi sentimen belum terkait dengan corporate action contoh hari ini tiba-tiba banyak yang naik kan TMG naik terus PTBA naik mulai rebound dan sebagainya terus mulai jadi gimana dong nah beberapa perusahaan-perusahaan seperti Adaro ya itu mulai beralih ke energi terbarukan mereka diversifikasi usaha mereka invest ya untuk keberlangsungan uh, perusahaan tentu saja mereka mulai mendirikan uh, mulai merancangkan membuat pltu atau pl pembangkit listrik tenaga apa yang pokoknya ya, mulai masuk ke energi energi hijau mereka juga mulai invest dana mereka besar, dana mereka unlimited secara mereka juga bagikan dividen besar setiap tahunnya jadi mereka itu sekarang mulai diversifikasi usaha jadi di satu sisi mereka nambang untuk PLN, di satu sisi mereka bikin pembangkit listrik yang kalau bisa tidak menggunakan batu bara nah, saya rasa ini satu, satu strategi juga ya terus ada juga Indi yang mulai masuk ke kendaraan listrik dan sebagainya Nah, sentimen-sentimen ini yang bisa mendrive, ya, mendrive suatu emiten. Belum lagi mengenai earning. Walaupun batu bara sekarang harganya anjlok, ya, batu bara sekarang ada di harga berapa sih? Coba saya cek. 350-an. Kalau kita lihat pergerakannya monthly, tahu nggak? Di tahun 2021, ketika belum kemana-mana, harga batu bara itu masih di harga 80 US dollar loh dan sekarang masih 351. Nah, turun ya batu bara sekarang orang komplain. Come on man, dulu itu 80 loh. 80 US dollar per metric ton. Sekarang 250 eh 351. Berapa kali lipat? Tetap masih harganya tetap masih tinggi kan. Jadi saya yakin di earning, di laporan keuangan Perusahaan batu bara ini masih akan membuka profit gitu. Bahkan kalau dibandingkan year on year, jangan bandingin nah, di tahun 2019, di tahun 2020 year on year-nya 2022 ini masih akan kinclong banget gitu jadi masih layakkah emiten batu bara untuk diinvest? yes, masih layak kita tidak bicara mengenai daily ya kita tidak bicara mengenai daily trading ya kalau daily trading ya manfaatin momentum aja ketika dia turun kita serok dia naik kita jual dia turun lagi kita serok dia naik kita jual ya terus ini kalau kita bilang day-to-day day day trading. Tapi kalau kita ngomong invest, dalam beberapa waktu ke depan, ini kan sudah turun semua nih, saham batubara. Layakkah untuk invest? Nah, jawab. pertanyaan itu saya kembalikan jawabannya ke teman-teman semua. Apa yang sudah saya bagikan, sedikit membagi, membagikan seperti cara logika kita berpikir. Itu itu kita bisa berpikir, nggak cuma sekedar dari perusahaan komoditi, tapi saat ini saya membahas mengenai perusahaan komoditi. Ya perusahaan komoditi itu bisa banyak ada nikel ada CPO ya oil atau bara dan ini saya fokus ke energi komoditi energi nanti kalau cuma kita mungkin akan bahas mengenai CPO CPO yang Indonesia negara salah satu negara produsen terbesar tapi harganya kok malah cenderung harga CPO-nya harga emiten CPO-nya malah cenderung nyungsep. Why? Nah, nanti kita akan bahas lah kapan-kapan. Oke, okay, itu sharing saya di tanggal 22 November 2022 ini. Dan mari kita review IHSG seperti apa sih hari ini. Kita coba cek. Nah, ini IHSG kita nih. Ya, IHSG kita bergerak dalam trend sideways. Seperti sudah dimension sebelumnya kita sudah sebut sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu nonton, rajin ikutin kita punya market review. Saya sudah katakan bahwa IHSG berpotensi cenderung bergerak masih di level ini nih. Ini kalau saya panjangin. Ya, masih bergerak di level-level ini nih. Ya, masih swing naik turun di sini aja. Naik turun, naik turun. Nah, kalau dia bergerak dalam trend seperti ini, ya ya jangan kaget kalau IHSG bisa nanti tiba-tiba besok bisa naik gitu ya itu itu yang bergerak itu namanya sideways ya jadi kita nggak bisa lihat pergerakan kalau sideways itu jadi seperti saya bilang day to day lagi kita lihatnya udah dalam bentuk weekly aja udah lihatnya nah nanti bisa aja tiba-tiba dia berbalik arah lagi ini by the way baru hari Selasa ya jadi masih ada Rabu Kamis Jumat ya masih bisa membuat IHSG bisa berbalik arah Apalagi transaksi beberapa hari belakangnya ini kecil ya. Ya ini cuma bukan transaksi hari ini 9,6 triliun aja. Dan hari ini good newsnya asing bukan net buy ini 532,9 miliar. Wow. Setelah beberapa hari net sell hari ini buy net buy. Apakah di drive dari sektor finansial nanti kita cek coba ya. Mungkin aja deh BCA anaknya BCA hari ini itu dibuka dari itu kali. Penyumbang salah satu penyumbangnya dari net buy penyumbang net buy asing dari BCA naik ya kita tahu BCA salah satu uh, emiten yang banyak sekali asing masuk di situ ya dan ya ke depan saya lihat ada level 7000 sebagai supportnya ke bawah ya dalam beberapa hari ke depan support 7000 bisa juga ke mentok paling bottom di V-line bisa coba 6980-an menjelang goto open lock bisa saja bisa saja ihsg akan menguji low lagi ya support lagi karena kayak hari ini aja ternyata satu besi aja tidak mampu mendorong ihsg naik gitu ya jadi sentimen goto cukup besar nanti coba kita cek nanti mungkin beberapa hari ke depan. besok lah saya coba bahas mengenai goto goto lock up sentimen apa sih yang yang menjadi concern kita Hmm, terus coba kita cek IDX basic ya. Nah, IDX basic. IDX basic nih setelah beberapa waktu dia mulai koreksi dan tertahan support ya, belum mampu bisa naik lagi ke atas. Nah, kita coba lihat, kita cek dalam beberapa waktu ke depan lagi sideways juga tidak ambiar karena harga komoditi juga saya lihat masih oke okay. jadi ketahan aja nunggu sentimen naik lagi dan saya yakin uh, menjelang wind dress window dressing harusnya ini juga akan akan bagus ya apalagi sentimen sebenarnya cukup banyak sentimen di jadi katalis positif di IDX basic ini antam inco tins itu saya yakin ada cukup banyak sentimen sentimen positif di emiten itu Consumer cyclical hari ini koreksi, koreksi tipis. Ya, potensi rebound juga terbuka lebar. Terus sektor energi, nah ini yang kita bilang tadi ya. Yang tadi saya bahas, bagus banget. Ini kalau naik, kalau breakout besok, wow, cakep banget nih. Ya, sempat nyenggol mau breakout nih. Moga-moga besok bisa lanjut. Terus habis itu sektor finance. Nah, sektor finance hari ini bukan net buy 430. Jadi kayaknya hari ini net buy-nya ketolong di ini ya, di sektor ini ya. Wow banget. Tapi dia turun. Nah, ternyata ini juga penyebab turun. Jadi yang naik cuma BCA doang kayak BRI belum naik, belum ditopang. Jadi yang naik sendirian, BCA sendirian. Oh sorry, Arto, Arto turun, Arto juga market capnya gede ya. Jadi Arto yang juga bikin sektor ini turun. Jadi kalau di sektor finance sekarang ada B, BBCA, BBRI, BMRI, Arto, BBNI. Saya lupa antara Arto itu nomor 2 apa nomor 3 selain BRI. Ah uh, ya, BRI. BCA pasti nomor 1, BRI nomor 2. Nah, BMRI dan Arto ini, ini mana yang nomor 3, mana nomor 4 saya masih, masih ragu-ragu sih. Sektor healthcare, nah ini sektor healthcare masih di situ saja aja. Saya lihat angka COVID udah mulai turun ya. Jadi itu sebabnya cenderung turun, cenderung landai. Saya by the way baru kemarin PCR dan hasilnya menjadi negatif. Nah, waktu saya PCR ternyata nggak sudah nggak seramai beberapa waktu yang lalu. Saya sempat tanya beberapa waktu lalu sempat Sempat banyak nih, sempat ramai yang PCR. Sekarang sudah mulai turun lagi. Jadi semoga kedepannya sudah semakin turun lagi ya. Seperti, jadi isu Desember akan jadi lonjakan, saya rasa sedikit terlalu berlebihan lah. Sepertinya tidak begitu ya. Omikron kali ini e, gejalanya termasuk nggak parah, nggak berat. Jadi harusnya aman. Ekonomi pasti bakal digas terus. Ya pasti ekonomi bakal digas terus. Nah, sektor industri masih di situ-situ aja potensi harusnya rebound lagi ini harusnya naik lagi industri pelan-pelan ya hati-hati banget hati-hati banget mungkin juga terkait dengan itu kali dengan banyak ini resesi ya isu resesi jadi banyak ekspor kita ekspor kita itu untuk non migas non migas ya seperti industri itu kayak especially industri kendaraan bermotor dan lain-lain itu mungkin nggak se membukukan kinerja yang cukup bagus jadi harusnya nggak nggak terlalu ini ya nggak terlalu membuat ini naik saya debat, tadi baca berita apa ya oh industri tekstil ya ekspornya itu turun 50 ya turun 50 dan menyebabkan PHK cukup massal Nah ini yang membuat pergerakan pergerakan salah satu sektor ini jadi tertekan juga mungkin. Ya. Infrastruktur masih di bawah, masih mencoba untuk rebound. Gregetan juga, jujur sebenarnya sama sektor ini. Harusnya dia di bawah ini, ini udah di bottom banget, harusnya bisa segera rebound. Tapi dia tahu posisi, nggak mau cepat-cepat rebound. Nah, begitu tiba-tiba rebound, bisa tiba-tiba naik. Jadi kalau saya bilang, di sini kita kumpulin aja. Kumpulin barang, nanti ketika naik kita nambah lagi gitu ya. Sabar aja, belajar sabar. Consumer non-cyclicals, consumer non-cyclicals mirip-mirip sama yang lain. Masih geraknya itu cuma formalitas aja, masih wait and see semua. Ya. Dia termasuk salah satu emiten nanti sektor yang anti badai di tengah kondisi pandemi resesi di tengah isu resesi karena bagaimanapun juga ini adalah barang-barang konsumsi konsumtif dan pasti banyak akan lakunya ini ya properti properti masih belum oke okay, masih di situ-situ aja tapi transaksinya cukup besar saya lihat volumenya besar cuma ya itu tadi suku bunga menjadi penghambat Paling kalau ini naik lebih pada di drive sama emiten konstruksi properti seperti Wika, Waskita, PTPP dan isunya masih terkait dengan pembangunan infrastruktur atau IKN ya. Which is saya masih tidak terlalu happy karena ujung-ujungnya mereka adalah mencari pembiayaan untuk melayani konstruksi. Jadi saya nggak terlalu happy dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Saya masih jauh-jauh dulu sama sektor ini sektor tekno, nah ini yang sudah saya bilang tadi asing net minus 55,7 bio untungnya kalau lihat dari sini kelihatan kalau sebenarnya asing itu nggak peduli banget sama ya goto lockup, up, mudah-mudahan ya dan muka moga itu tidak menjadi sentimen yang buruk dan bisa segera rebound lagi kita lihat aja nanti jadi saya lihat nanti titik-titik baliknya ada ketika hari di mana goto lock up emitennya nanti sahamnya bagaimana kalau tidak terjadi banyak yang jualan tidak masif ya saya lihat nggak mungkin ya mereka masif jualan mesti naik sembari jualan markup distribution. jadi harusnya dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan bisa naik jadi moga moga goto uh, kalau udah posisi oke okay, gini kalau nyangkut kalau rugi saya lihat goto mau mau, -mau jual silakan tapi kalau mau hold dulu untuk berani hold maksudnya kalau kamu berani hold silakan hold dulu aja nggak apa-apa sembari lihat dalam setelah lock up bagaimana ya nah, transportasi sektor transportasi menjelang ini cenderung turun ya malah turun mungkin menjelang musim dingin transportasi mulai kayak cenderung turun ya pengiriman cenderung turun jadi sudah mulai karena cuaca buruk dan sebagainya jadi mereka sudah mulai berkurang pengiriman kita ngomong kapal ya ini ya jadi harusnya kemarin kemarin pengirimannya udah digas dulu nah musim dingin ini cenderung agak turun hmm, tapi sektor ini juga salah satu sektor yang saya kurang suka lirik karena market capnya kecil banget jadi abaikan aja Oke, kalau lihat kayak kondisi sektoral, IHSG cenderung masih bergerak sideways dengan cenderung melemah, masih cenderung melemah. Kalaupun menguat, ya nanti dulu kayaknya ya tergantung nanti sentimen goto seberapa besar ini. Jadi goto ini cukup membuat IHSG menjadi meriang nggak jelas gitu ya. Moga-moga segera pulih lah. Oke. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi apa aja bisa kita perhatikan, kita cermati untuk perdagangan tanggal 23 November 2022. Pertama yaitu PTBA. PTBA rebound dengan baik ya, potensi untuk naik kembali ke atas lendang ya, cakep ini PTBA. Habis PTBA ada Pegas. Pegas tadi sudah naik. Cukup tinggi, dan kalau mau naik lagi, bisa nggak? Kemungkinan sih bisa. Tapi mungkin besok naiknya nggak setinggi hari ini. Ya, kalau lihat modelnya. Atau kalau mungkin dia koreksi dulu. Kalau dia koreksi, buy on weakness saja. Saya lihat trennya juga cenderung masih bagus. Kalau kita lihat ini trend line dipanjangin. Ya, dia masih, masih bergerak dalam tren naik yang bagus sih. Harusnya pegas masih oke okay, ya. Nah ini, dia harusnya masih bagus banget. Bekas itu udah pantau dari bawah ya. Dan dia masih dia masih membentuk lower low, higher low, sorry. Higher low. Higher high, higher low dan ini masih dalam tren naik yang bagus nih. Ini kalau kita lihat cenderung masih bagus banget, tegas. Kalau lihat dulu ya masih jauh ya. Nah, di mandinya dia mau mau cenderung mau naik lagi nih setelah 2 tahun dia Ya, dari sejak 2020 harganya mau kembali ke titik ini itu susah banget Ya, mau gak mau bisa sampai ke sini nih Balik ke sini level ini Oke, itu pegas Habis pegas ada Medco nah, Medco ini juga cakep nih menarik Ya, rebound dari skyline Persis dari support kita nih 1040 ya moga-moga dia bisa selanjut naik nih kalau bisa naik bagus nih dia tutup gap dulu di sini di level 1100 sampai 1130-an habis medco ada Wood ini agak aneh-aneh dikit nih ya Wood menarik untuk cermati ya dalam berapa waktu ini dia kelihatan banget lagi di maintain sideways maintain transaksinya lumayan ya Volumenya juga tinggi. Coba pantau beberapa hari ke depan. Harusnya ini sentimen bagus buat perusahaan karena harga dolar tinggi dan dia banyak ekspor. Ya, ini perusahaan lagi menguntungkan harusnya. Layak invest kok. Coba lihat weekly-nya. Dia lagi di bottom banget kalau lihat weekly. Lihat nih tuh. Setelah pandemi dia di sini naik dan turun lagi. Ini harusnya ada di daerah yang yang support yang cukup kuat nih menurut saya. Dia bangun base di sini. Ya. Ini kalau bisa naik lagi, ya ini harusnya area ngumpulin nih. Walaupun kelihatannya cukup awet ya, lama dulu ngumpulinnya ya. Tapi dia sudah di sini, harga ini udah cukup lama. Moga-moga bisa segera naik nih. Ya, oke. Itu buat terus kemudian yang terakhir adalah ABMM. Nah, ini juga menarik karena rebound dari support pelan-pelan udah mulai naik lagi transaksinya juga udah mulai membaik ya transaksi udah mulai udah mulai banyak lagi oke okay. itu rekomendasi kita untuk tanggal 23 November 2022 ya baik teman-teman semua itu sharing kita hari ini untuk perdagangan tanggal 23 November 2022 semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi semua Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Selamat beristirahat, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.